semakin kalah semakin bagus, jadi banyak bergerak lari ke sana kemari, ke sana kemari kan semakin kurus. Tadi lo ngomong-ngomong ibu-ibu, tadi lo ini tanggal berapa sekarang? Nah, tanggal berapa? Tanggal 22, 23. Coba lihat ya mbak, Tanggal 23 tuh ini loh, Hari Anak Nasional. 23 Juli Hari Anak Nasional. Nah, ini kita semua di sini nih. Ini pengurus inti Persib Kartika Chandra Kirana komplit. Komplit kan kita semua? Komplit. Yuk kita pesan, kita sampaikan salam sayang kita ke ibu-ibu Persib Kartika Chandra Kirana di seluruh Indonesia. Habiskan waktu ibu-ibu bersama anak-anak kita tercinta. Karena apa? Karena orang tua adalah guru yang utama dan pertama dalam pendidikan anak-anak. Dan pendidikan anak itu sangat penting karena kita harus mencetak anak-anak atau generasi yang baik, generasi yang sehat, generasi yang kuat untuk menjadikan Indonesia maju, gitu kan? Nah, sekarang untuk anak-anaknya, ada pesan apa nih dari tante-tante semua? Jadi anak yang soleh dan soleha, bakti kepada orang tuanya, berguna bagi nusa, bangsa, dan negara. Berguna anak yang sehat, cerdas, kuat, dan kuat. Berhormat kepada orang tua, dan sayang kepada keluarga. Menjadi kebanggaan orang tua dan masyarakat. Yeay, itu semua harapan kita semua, harapan semua ibu untuk anak-anak kita. Anak-anak dari prajurit TNI Angkatan Darat, anak-anak dari Persib Kartika Chandra Kirana. Anak-anak yang sehat, kuat, dan membanggakan agama, bangsa, dan negaranya untuk Indonesia maju. Yeay, kuat. Selamat Hari Anak. Selamat Hari Anak. Selamat Hari Anak.